Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di PJL Lewi Goong, PJL 277 gitu ini. Lupa lagi saya. Nanti lihat saja ke sana. PJL Lewi Goong ini baru dicat, baru diservis juga karena menurut teman-teman ini ada kendala. Jadi sekalian diservis, sekalian dicat seperti itu. Sebetulnya saya bukan loyal fans PJL ya, bukan tidak terlalu suka. Saya suka sama PJL tapi ya biasa saja seperti itu karena memang saya bukan ahlinya dalam bidang PJL, JPL seperti ini. Tapi hari ini saya tertarik untuk hunting di sini karena kata teman-teman kalau misalkan lagi beruntung biasanya di sini suka dapat sirine unik biasanya kalau lagi beruntung. Tapi kalau lagi bagus ya bagus, kalau lagi jelek ya dapat suara yang bagus gitu. Jadi suaranya itu loading lama dan itu menjadi keunikan tersendiri bagi PJL yang ada di Lewi Goong ini. Di sini saya mau nunggu kereta api lokal Cibatu. Jadi kita difokuskan untuk hunting kereta api lokal Cibatu di sini karena saya yakin lokal Cibatu belum lewat. Karena ini jam 10 pas. Mungkin keretanya baru berangkat dari stasiun Cibatu. Nah ini PJL Lewi Goong. Karena saya bukan tukang review JPL, jadi saya kurang ahli ya. Karena tujuan saya kesini bukan untuk hunting PJL seperti ini, tapi ya untuk hunting lokal Cibatu seperti itu. Tapi katanya kalau misalkan kita lagi beruntung dapat apa namanya sirine unik dari PJL ini, ya semoga saja dapat seperti itu. PJL 227, sorry bukan 277, tadi lupa. Di sini juga banyak teman dari Railpen juga. Ini ada siapa ini? Wildan. Itu siapa, kamu sama Railpen juga? Siapa? Oke, mana dia budak lengit ini? Siapa ini? Saya Pak Ojan. Pak Ojan. Kebetulan tadi saya pas ke PJL, mereka sapa saya jadi bisa kenal ya. Ternyata yang lewat duluan bukan lokal Cibatu ya, Argo Willis. Argo Willis mengalami keterlambatan. Seharusnya Argo Willis dari tadi sudah lewat dan ini adalah jadwal kereta api lokal Cibatu melintas ke sini. Tapi karena memang kereta api Argo Willis mengalami keterlambatan sehingga yang melintas duluan PJL ini adalah kereta api Argo Willis. Biasanya sirinenya sok agak beda geringan kita. Iya, kita teh nutup nalami teh. Nutup. Oh. Eh, nama henteu we nya. Sekolah sora. Hah? Kalah. Jarang. Sayang sekali nih suara khas, suara unik dari PJL ini tidak terdengar. Karena memang hanya kebetulan saja kata teman-teman yang ada di sini. Ini dia kereta api Argo Willis dulu yang lewat. Spotnya cukup lumayan bagus. Tempat waktu itu saya nyegat ke Asrayu. Biasa Argo Willis di belakang ada priority.
penumpang kereta api lokal Cibatu dari halte Lewigoong luar biasa banyaknya. Tiketnya pun terjual ludes habis. Antriannya mulai paginya ya. Ini jam 7. Jam 7, loketnya baru dibuka. Antriannya dari jam 6. Luar biasa banyak sekali. Dari jam 5-nya. Ternyata ada penumpang yang kalau pas subuh. Oh, lokal subuh tuh kebagian gitu. Yang lokal subuh gak kebagian, jadi ini jam 10. Kita tunggu kereta api lokal Cibatu masuk halte Lewigoong. Ya, lokomotifnya ber-AC. Lokal Cibatu, dari Cibatu masuk halte Lewigoong. Biasanya lokal Cibatu ini lokomotifnya di Poin Induk Bandung. Berarti ada kemungkinan ini CC20305 ada kemungkinan. Tapi belum tahu. Bisa jadi numpang naik. Setelah penumpang naik, karena mungkin jarang yang turun di sini ya. Dari Cibatu langsung turun. Nah, PCL-nya tutup, mau nutup. Konektornya dan di Tommy. Nanti lila gini ya. Tapi lokal Cibatu sudah berangkat halte Lewigoong.
rananya. Nah, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.